Ya, ngebug ya, Cie. Ada yang ngebug, Cie, Cie. Ada yang ngebug dong. Halo, halo guys. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue ya, Mr. D. Eh, salah, sorry. Goblok. Sorry, sudah ganti jadi Bang Duls. Nah, oke, okay, anjay. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang Dead Hike lagi ya. Lanjutan floornya, nggak tahu floor berapa kemarin itu terakhir, kalau nggak salah floor 40 ya, jadi kita di 41 sekarang ya. Tapi sebelum itu sebentar, gue mau ambil makanan dulu. Mana makanan gue ini? Kebanyakan lemari sih. Lain attack. Nah ini kita bawa buat jaga-jaga. Udah kepenuhan, anjay. Oke lanjut. Nggak ada, itu ikan nggak jelas. Jadi kita kesini dulu. Buat senjata masih sama gue bawa ya. Jadi buat senjatanya gue bawa itu ya masih tafor. Gue di sini nanti bakal pakai AKM dulu deh kalau anu bisa. Kita like dulu, jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan lupa like, comment and subscribe. Oke, kita langsung saja ke sana. One eternity later. Nah, jadi kita langsung lanjut ke 41 ya, yang mana misinya disuruh ngapain nih? The key of the key is on the seat. Oh, berarti kita harus nyari kunci di basketball court yang biasanya lawan bosnya, buat lawan bosnya. Jadi kalau gue sih pakai ini biar larinya kayak flash. Apa nih? Drone can be used deliver. You can overcome the tahu ah gelap. Gue kagak pinter bahasa Inggris ya, jadi ya gitu deh pokoknya. Oh, darahnya kok sudah habis aja nih, baru habis gantian soalnya outfit. Oke langsung. Oke, kita sampai guys. Wah, ada kebakaran nih. Kita cari. Oh, sana ada yang nyala-nyala. Panas. Ini. Terus udah gitu aja. Wah, gampang kali. Nice. Kita disuruh cari di kebakaran, cok. Kebakaran, woi. Woi. Mana pemadam ini? Aduh, nyangkut. Aduh, enggak ada rahang. Anjay, nyangkut, cok. Oke, terus lanjutkan. Ini udah kayak pocongnya loncat-loncat nih. Lu becong ya? Bukan, gue pocong. Jalannya. Salah, larinya maksudnya. Oke. Anjay, kena dong. Bah, dikunci lagi. Buka. Nice. Oh, enggak ada zombinya ya. Kurasa aman. Oke. Simple sekali. Komplit. Kita select floor ke 42. Aduh, disuruh ngapain gue enggak baca anjay. Oh, langsung ke elevator aja. Oke, baiklah. Bododoh. Wah, sure. Ini mau jadi kutu buku kah kita ini? Banyak sekali nih buku-buku kotak-kotakan. Dikira kita mau baca buku apa mau sekolah, orang lagi pandemi corona gini kok disuruh sekolah. Suruh sekolah sih, suruh baca buku. Oke, lanjut 43, take out in... ini disuruh bunuh. Jadi di 41 sampai 43 ini belum buang-buang peluru ya, lumayan lah, menghemat. Ke kanan. Oke. Oh, di sini ada rak ya. Terus cara lewatnya gimana dong? Masa ditembak raknya? Oh, ada yang jaga, Pak. Aduh, jatuh, Pak. Wah, anjay. Oh, begitu caranya. Segitu aja dong pakai AKM.
ini ya gue lupa, gue belum kasih tahu ya, ini anu gue apa itu namanya, combat gue anjay dihalangin lagi, eh jatuh dong. Saldo belakang nggak tuh. Di sini gue bawa AKM, terus plusnya itu udah gue rubah karena yang ketaver paling tinggi, dan paling tinggi gue cuma 6 juga. Jadi di sini gue pakai AKM-nya di 556, sama sih sebenarnya ini juga 556. Cucuk. Anjay. Nah, terus di sini ability-nya gue di combat-nya di level 58 ya. Jadi memang agak berat kalau pakai AKM kayaknya di sini. Nope. Oke, kita lanjut ke 44 itu disuruh the NPC also want to move in a pattern but can they do it? Berarti kita disuruh ngabisin nih, bau-baunya aku mencium harus menghabisi anu, harus mengeluarkan amu. Eh, buka weh. Woi, oh salah. Goblok. Anjay, laut sini ternyata. Waduh, 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 waduh. Waduh, ampun, Pak. Wow, 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 dimuntahkan dong sudah. Aduh. Aduh. Sakit, Pak. Enaknya pakai tafor ternyata agak tinggi lah damage-nya. Daripada pakai AKM. Ini sumpah ngeselin ini. Oh kamu begitu cara mainmu, dia lempar ini dah lo. Oh, muntahkan lagi dong. Kita dilempar batu bata, Pak. Woi, gue bukan mangga anjay. Pakai dilempar-lempar batu lagi. Hebat juga zombinya ya. Nggak bisa ditangkap, dilempar pakai batu dong. Anjay. Zombie apaan ini? Memang harus tafor kayaknya bawa ini. Kalian minimal kalau combat masih di bawah 60 harus bawa tafor sudah. Biar nggak buang-buang waktu sih. AKM sih bisa juga sebenarnya. Mau lihat. Nih, gue kasih lihat. Tuh. Sakit juga sih. Nih, pala bapak lu botak. Bapak kau lari-lari pakai rok. Woi. Pasrah dia, guys. Botaknya ditembakin pasrah. Ya, kamu kulap itu. Anjir, reloadnya dua kali dong. Oke, selesai kah? Oh ya, selesai. Jadi kita langsung ke, kok cepet banget ya gue selesain ya, tumben-tumben. Oh, karena ini gak terlalu banyak buang ammo kali ya, makanya bisa gampang. Ini kita ke 45. Aduh, lawannya siapa ini, bosnya ini ya? Gue jadi penasaran. Oh, ternyata nenek-nenek Insidious lawannya, guys. Jadi gue makan ini dulu lah, jaga-jaga. Tambahin ini. Oke, jangan lupa bawa drone. Biar nambah damage gitu loh. Langsung kita habis. Anjir, satu dong, udah ada raham. Apa damage satu ini? Spesial mutan. Ya, spesial mutannya siapa? Itu damage-nya loh, cuma satu. Apa ini damage-nya cuma dikasih satu ini? Oh itu nah di kepalanya, guys. Jadi kan kalau nembak harus di kepalanya ya, jangan di rambutnya. Tapi bohong. Waduh, pecah dong. Rilis otter. Otter, otter. Woi, gue mau rilis sebentar nah. Sabar coba. Ya ampun, damage-nya bocor cu. Gak ada rasanya. Oh, astaga. Ah, gue nggak lihat. Ternyata bisa ngeledakin tong ya. Itu ternyata kuncinya, guys. Kenapa dia tuh gue ingin mulanjai dari rahang? Ya. Dia ngincar drone ku dong. Kesempatan. Reload kamu dulu. Mau gue boros cok? Nope. Mana dia? Di depan sini. Woi, sakit, Pak.
Waduh, drone-nya. Drone-nya pecah drone-nya. Kok ngapain sih di situ? Ngajak main sembunyi-sembunyian kayaknya dia. Ya, enggak kena dong. Ternyata kuncinya di sini ya. Kalian harus bisa bawa di sini. Oh, itu nah, ada drone. Tembak. Nice. Tembakan enggak tuh? Kagak dong. Wih, habis peluru. Dua kali ngereload di klip ini. Wih, kebakar aku. Anjay, ini ada rahang. Oke, lanjut lagi kita, guys. Weh, ada lagi nih. Waduh, keren topengnya, cuk. Dia mau matuk siapa nih? High ranking believer. Wow. Hard to say. See you later. Oke. Jadi kita dapat ini ya. Dan sekarang kita langsung lanjut aja ke 46. Meskipun gue nggak tahu sih sebenarnya ngapain aja disuruh ini. Jadi gue di sini langsung keluarin vapor. Kok vapor sih? Tower aja ya. Biar nggak susah. Itu disuruh ngapain lagi? 46 ini. Generator. Wow. Aku mencium aroma-aroma ngabisin peluru, guys. Jadi sabar ya. Kita buat dulu satu lagi. Mana dia? Oh, itu dia di bawah. Ini kan dilempar batu lagi. Dikira mangga kali gue ya. Dilempar batu anjir. Ya, jogetin loh lah. Oke, satu. Satunya di sebelah sana enggak tuh. Waduh. Ampun, Pak. Saya masih perjaka, Pak. Ampun, Pak. Hampir. Iya, kagak kena. Wah, dijaga sama bapaknya dong. Bapak botak. Ya, dia ngelempar-ngelempar juga, guys. Anjay, AKM. AKM kalau nembak di kepala agak pedis ya. Walaupun damage-nya kecil sebenarnya. Belum mati. Agak mati dong. Oke. Dia ngeliat, guys. Turun kagak dia? Oh, kagak. Waduh. Yang ketiga di mana tuh? Di bawah kah? Oh, di bawah dong dikasih. Oh, banyak ya. Ya, dari atas saya bisa kok ternyata. Terus sebelah sana ya. Sebelah sana berarti kita harus lari ambil dari sini dulu, guys. Agak ketahuan dong. Oh, kita habisin dulu satu itu ya. Agak ketahuan dong. Oke, ada 4, jadi 2 di bawah, 2 di atas, kiri kanan. Dan kita lanjut ke floor selanjutnya. Ke bawah dong. Oke. Boros senjata, sumpah. Kita lanjut select floor ke 47 ya. Kimochi. Sama ini generator juga. Jadi season 3 ini kebanyakan generator ya. Gue enggak tahu season 2 sama season 1 kemarin gue vakum. Jadi gue enggak tahu itu gimana kalau tuh anjay. Bapak kau nembak-nembak nah. Ini lagi mau meluk. Kan meledakan diri dia kan. Mati ngana. Aman, guys. Waduh, ada dong. Nggak ada pintunya. Mau nggak mau kita habisin aja sudah.
Anjay. Reload lagi karena boros peluru. Tavor ini boros peluru. Wasu. Eh, lolos ding. Berapa itu? Satu, dua, anjay, ada empat guys. Jadi mau nggak mau kita harus ngabisin, tapi ya seperti biasa. Tentu aja kita harus naik. Wah, langsung pecah dong. Pecah nggak tuh? NA no damage bangke. Wah, satunya di luar. Main-main ini. Udah kalau kayak gini udah. Artinya kita harus pakai ini, guys. Ada lagi nih. Apa-apa ini kuli bangunan. Dua, satunya sebelah sana ya. Kita nggak dikasih petunjuk ya, yang mana yang sudah nyala, yang mana yang belum nyala. Loh, kagak bisa keluaran nih. Anjay, dari sana dong keluarnya dong. Mbak. Waduh, dia minta muntah-muntahan dia. Yang bakal di situ om. Waduh, waduh, waduh. Oh, lari aja. Tak kira masih ada tadi, guys. Oke, kita lari. Selesai. Lanjut lagi kita ke floor 48. Jadi di sini kita what were you are shooting in petrol barrel hurts the infected. Berarti kita disuruh habisin infected lagi. Lagi-lagi dan lagi-lagi-lagi. Disuruh hancurkan infected, habiskan infected-nya. Dan di sini gue nge-reload terus ya. Jadi betul-betul boros ini peluru. Cedem, cedem. Kebakaran, kebakaran. Oh, sakit, Pak. Kena damage-nya juga ternyata kita, Pak. Aduh, nyangkut. Cedem. Eh, kena ding. Eh, kena ding. Aduh, salah. Turun pakai hardener. Kenapa pakai ini? Oke, starter generator. Aman ya, aman. Jelas kita lari ke sini lah. Seperti biasa masih, guys, caranya, guys. Minum dulu kita. Pecah, anak. Pecah kan? Nah, bakar dia, guys. Oh, cuma dua padahal. Loh, kok kagak bisa? Oh, ada generator. Sorry, nggak lihat. Ya, memeluk ya. Dasar jombli, jombli. Jomblo, zombie jomblo. Oke, lanjut lagi kita, guys. Jadi sekarang ini lanjut lagi dan di sini sepertinya habis ya. Oh, masih ada 0,39% dong. Nanggung kali. Udah, lewatin aja. Karena kita disuruh benerin generator kok. Eh, itu di mana, ding? Oh, di sini. Aduh. Ye, yeah, bisa. Ye. Yeah. Kamu lempar-lempar batu ya? Kamu kira aku mangga apa lempar-lempar batu? Kalian kemana semua sih? Gue di sini kok. Oke, sekarang start generator lagi. Di mana lagi generator ini? Udah, kita lewatin aja, guys. Oh, generator ini tempat biasa ya. Dan ini triknya pasti sama seperti biasa dong. Waduh, anjay, ketutup pintunya, guys, ternyata. Kalau kita tembak pasti meledak. Oh, di bawah sini deh. Kamu ngapain sembunyi situ? Tuh, kan. Gue yang kagak mau nembak ah. Ya, langsung kebuka kok. Tuh, di sini malah nggak ada patrolnya. Sembunyi. Oke, berhasil sembunyi. Tapi nggak tahu. Wah, ini si bapak botak ini ngapain lagi? Sambil ngerilot lah, nunggu dia bulik pulang. Habis. Nah, gitu kek. Yang ini kita deploy.
Enggak bulik-bulik kah? Nah, coba gitu. Tapi kan gue bisa di sini, bisa nyampe enggak? Eh, kagak bisa, Ding. Oh, bisa di sini. Itu pintunya pakai jeda enggak ya bukanya? Wah, kagak. Wanjay, kaget aku. Oke, select floor. Lantai 49. Watch out for weeping. Oh, kita disuruh habisin nih yang teriak-teriak nih. Tukang manggil zombie nih. Tuh dia di pojokan, pokoknya ingat-ingat aja dia di pojok. Oh, di sini dong. Anjay. Udah ada rasa. Generatornya, Pak, di situ, Pak. Dia kemana itu ya? Eh, apa ini tembakan gue tafornya enggak ada rasa, Cuk. Masa kita harus makan sih? Aduh, jatuh. Aduh, jatuh lagi, guys. Anjir. Capek ah, langsung aja. Tuh udah dikejar juga kok. Oke, satunya di sana. Oh, ada weeping tuh. Anjay, dia teriak, guys. Mana dia? Oh, ini. Kamu ngapain teriak-teriak, ha? Ngapain yang teriak-teriak? Siapa yang suruh teriak-teriak? Nah, dari atas aja ya. Jadi, dua ini dapat. Terus, star generator lagi. Satunya, waduh, pojokan sih itu. Kayak apa ini kita aneh. Banyak banget zombinya. Nggak ada akhlaknya yang zombinya. Waduh, ada lagi yang teriak. Screamer. Kayaknya kita harus mancing dari sini, guys. Ngikutin kagak dia? Anjay. Yeah, kagak bisa. Waduh, cepat nih di sini. Dia ke sini. Manis. Kita tunggu saja dia ke sini semua, guys. Balik. Balik kanan, gerak. Ngapain lu di situ sih? Coba pulang-pulang sudah. Anjir, ditungguin dong. Enggak ada rahang. Waduh. Ketahuan ternyata. Aduh. Banyak banget sih. Untungnya. Jadi memang agak susah ya di situ ya. Ada darahang semua mereka. Anjay, sebelah sana lagi dong. Ada lagi di sebelah sana. Cari zombie weepingnya dulu. Oh, itu dia. Kagak ada, aman. Aman, Ces. Oke. Aman, Ces. Gas. Gas lur. Oke, sebenarnya pakai AKM memang kuat ya, Mas ya. Gue bilang sekali lagi, pakai AKM ini kuat sebenarnya. Cuma waktu. Jadi kalian berpacu dengan waktu. Oke, level 50 lah, kita start lah. Anjay, hilang, ketinggalan. Makan dulu lah. Siapa nih ya? Gue jadi penasaran nih. Bosnya siapa ya? Susah kah? Ntar buat jaga-jaga. Aduh, salah. Kamu ngapain keluarin itu? Salah dong. Oh, si ini. Wah, tinggi dia, guys. Kena ding. Ngebug ah. Ngebug dia, guys. Ngebug dia. Gue bawa ke pojok, ngebug dong dia. Dari rahang. 80. Ya, ngebug ya, cie. Ada yang ngebug, cie. Ada yang ngebug. Enak nih kalau ngebug nih. Wah, anjay, mau ditembak gue.
Kamu lebih nyaman sama dia atau dia? Ya dia. Kangen suaraku, kamu tinggal komi saja. Sama doi. Doinya yang mana nih? Yang ini. Emang iya? Enggak. Iya. Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa. Enggak kena. Et, enggak kena. Masih mau kamu? Mamam tuh bak. Ya tewas dong. Ya jadi kita tembus ya lantai 50. Oke. Dapat apa tadi tuh? Gue kagak lihat. Jadi kita share ke Word, share ke Cam, share ke social platform. Ini apa ya? Oh, Dead High ya. Iya, itu. Ya suka-suka lu aja deh. Yang penting kita ini. Oke, kita balik ke Cam dan kita dapat baru ternyata ya. Dapat glow stick baru. Kita lihat glow stick barunya langsung saja ya kan. Aduh. Oh, bubble. Gue kira glow stick anjay nada rahang. Iya glow stick kan. Iya guys, glow sticknya berubah jadi warna biru. Bukan hijau lagi. Oh, gitu. Jadi naik level 30 kalian dapat glow stick baru warna hijau. Naik level 50 berubah jadi warna biru. Wah, keren dok. Ini apa nih? Season life. Anjay, cuma anu doang, tulisan doang. Wow, keren. Warna biru, Ces. Enggak ding. Warna putih ya? Putih ya biru nih. Wah, keren. Asik. Enjos. Oke, mungkin itu aja dulu dari gue, video dari gue. Jadi kalian di level 50 glow stick kalian bisa berubah jadi warna biru dan itu gratis loh ya, bukan dari event, karena ada yang gue tanya dapat di floor berapa, dibilang dapatnya dari event. Ya event sih, memang ini memang event Dead Hack event. Tapi gue nggak tahu ya, beda sama game sebelah yang game MOBA itu kali apa sama, gue kagak tahu, karena kalau game sebelah kan game MOBA itu 3 bulan sekali season tuh. Nah, ini nggak tahu nih gue, karena abis vakum gue tahu-tahu udah season 3 aja. Dulu gue sebelum vakum main ini nggak ada Dead Hack, jadi masih kroco-kroco. Basoka itu belum ada, terus banyak lah pokoknya. Terakhir gue sebelum vakum itu Basoka, Cinalek itu belum ada, terus Canon itu belum ada, cuma GL Howitzer yang biasa aja yang ada. Nah, untuk kalian sekali lagi gue ingatkan, gue selama puasa ini mungkin agak kendor untuk ngupload video karena selama bulan puasa ini memang agak berat, banyak yang harus gue kerjakan. Jadi ya untuk sementara itu aja dulu. Buat kalian jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur untuk hari ini. See you in next video.